saya mengingat lagi Mas Willy. Satu potongan sajak pendek yang akan saya ingat selamanya. Bahagian dari perjalanan kami yang panjang juga. Pertemanan dan permusuhan yang panjang. Mas Willy dan saya dari tahun 1970 sampai dia dengan curang pulang duluan 10 tahun yang lalu. Lampu ranjangku tersingkap di bantal beranda, tergolek nasibku. Apabila firmanmu terucap, masuklah kalbuku ke dalam kalbumu. Seduh sedang mengetuk tingkapku dari bumi di bawah rumpun mawar. Waktu lahir kau telanjang dan tak tahu, tapi hidup bukanlah tawar menawar. Itu Mas Willy yang menuliskan sajak-sajak romantiknya di masa awal. Barangkali Anda lebih banyak kenal sajak-sajak pamfletnya yang selalu menggedor isi pikiran kita. Belakangan kayaknya rada-rada aktual terus. Dalam waktu yang sangat pendek, bulan lalu, kawan-kawan dari Universitas Jember mengentaskan kembali karyanya di saat perjuangan suku naga. Kemudian pada Desember nanti, kawan-kawan alumni IKJ akan pementasan Perampok, juga mengingat Mas Willy Lasari. Sedangkan pada Januari, tanggal 25 dan 26 di bawah sutradara Hanin Dawan dari Surakarta, kami akan meluncur dalam Penembahan Reso. Sebuah catatan panjang akan suksesi pada sebuah negara antah berantah itulah. Mudah-mudahan cocok dan masih relevan sampai sekarang.